KPM. Cikgu, saya akan buktikan kepada cikgu, saya lah atlet lompat jauh. Paling jauh sekali cikgu pernah tengok. Satu, dua, tiga. Cikgu, macam mana cikgu? Jauh tak saya lompat cikgu? Tak jauh. Kau nak tahu macam mana nak belajar lompat jauh? Jom kita masuk dalam kelas sukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Selamat datang ke Sukan bersama dengan olahragawan terbaik pada tahun 2004, iaitu Akmal Dazri. Saya pasti anda semua dah tahu dah kan, sukan yang kita nak belajar kali ini di Didik TV KPM adalah lompat dalam bahasa Inggeris. Apa cikgu? Long jump. Long jump ataupun lompat jauh. Cikgu. Betul. Wah, inilah saya masukkan tadi yang mana Cikgu Azura. Apa khabar Cikgu Azura? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Ya, teman. Orang kata kan cikgu, ramai bekas-bekas atlet kan mengatakan, "Oh, kalau lompat jauh je semua akan terbayangkan muka Cikgu Azura." Kenapa cikgu? Kenapa? Okey, mungkin saya seorang pelompat lompat jauh, atlet lompat jauh. Wah, pada tahun bila tu cikgu? Okey, di zaman sekolah. Okey, selepas pada tu barulah saya pergi muncul pada acara lari berpagar. Tapi cikgu, orang kata giat aktif waktu lompat jauh ni waktu bila cikgu? Tahun berapa tu cikgu? Peringkat sekolah, maksudnya tingkatan 1 sampai tingkatan 5 lah. Itu wakil untuk peringkat sekolah sajalah. Tapi masa yang sama talent saya bertukar kepada acara lompat, acara lari berpagar. Yes. Nampak tak? Cikgu cuba untuk tidak memberitahu bilakah tingkatan satunya. Cikgu, ramai orang cakap lompat jauh, lompat jauh, lompat jauh. Dan seingat saya lah cikgu kan, lompat jauh ini juga merupakan salah satu acara orang kata olahraga yang sangat terkenal. Yeah, setiap kali kalau musim-musim di sukan Commonwealth ke Olimpik ke dan acara-acara besar tahunan, betul cikgu betul. Kan? Jadi mungkin cikgu boleh beritahu kepada murid-murid semua, lompat jauh ni sebenarnya apa dia cikgu? Apa dia? Okey. Okey, kita nak tahu lompat jauh itu apa dia? Okey, lompat jauh adalah acara olahraga di mana seseorang atlet mencuba mendarat sejauh yang boleh di mana di tempat awal tuju dia. Okey. Lepas tu acara ini salah satu acara yang diminati. Macam Akmal juga minat kan? Saya pernah cikgu. Okey. Tapi tak semestinya you boleh melompat dengan cara yang betul ataupun teknik yang betul. Okey. Sebab dia bukan lompat biasa je cikgu kan? Ya, dia perlukan skill yang dia yang tangan terbang, tangan ke depan. Ya, dia banyak gaya, banyak fasa dia. Nanti kita belajar yang itu. Kaki dululah, kepala ke belakang cikgu. Tak ada, yang itu tak ada. Itu tak ada. Ya, Akmal. Itu lompat apa cikgu? Itu rugby. Okey. Okey. Untuk lompat jauh ini juga, ia membuat pendaratan yang jauh. Okey. Atlet perlu menjalani latihan sistematik. That's why dia kena ada latihan yang sistematik sebab dia memerlukan skill ataupun gaya yang khusus dia dalam acara ini. Okey, matlamat utama matlamat utama bagi atlet lompat jauh adalah berlari dalam kelajuan maksimum, laju selaju yang boleh. Barulah kita boleh meletakkan kaki di papan lonjakan dengan cara yang betul dan melonjak lebih tinggi dan lebih jauh. Okey, lompat jauh juga merupakan acara yang memerlukan peserta berlari, melonjak, melayang dan mendarat
yang sejauh yang boleh dalam kawasan pendaratan. Oh, saya rasa cikgu antara berlari, melonjak, melompat dan juga melayang tu dan mendarat. Itu adalah fasa dia. Saya rasa melayang tu yang paling susah untuk murid-murid lakukan, betul cikgu? Melayang tu dia ada tiga gaya. Nanti kita akan belajar kemari. Oh, dia ada banyak gaya. Ya, dia ada tiga gaya. Okay, nanti kita belajar. Boleh cikgu. Apa lagi cikgu dalam lompat jauh ni? Okey. Di samping itu, pelompat jauh harus meningkatkan komponen kelajuan, kekuatan otot dan kuasa eksplosif. Maksud kuasa eksplosif di sini adalah lonjakan yang maksimum cikgu. Yang maksimum lompatan itu. So yang paling penting kat sini kita perlu buat latihan yang sistematik. Okey. Kalau ada jurulatih, kita perlukan jurulatih. Tak ada jurulatih, cikgu di peringkat sekolah. Ya, tapi cikgu sebut pasal jurulatih ni kan. Kita tahu mungkin ada sesetengah sukan orang kata alah tanpa perlu jurulatih pun boleh buat. Tapi macam lompat jauh ni cikgu, wajib ke kena ada jurulatih cikgu? Dia ataupun dia boleh tengok je dekat video-video kat internet tu kan. Macam nak lompat jauh dia buat sendiri dan dia boleh jadi seorang atlet yang profesional cikgu. Okey, zaman sekarang ni teknologi sangat canggih. Kita boleh tengok dalam YouTube, dalam video kawan-kawan kita buat. Boleh, tak ada masalah. Tetapi siapa nak betulkan teknik kita? So perlukan jurulatih dan cikgu. Sangat-sangat memerlukan. Tapi orang kata cikgu, untuk menjadi atlet lompat jauh ni, kaki kena panjang. Dia kena tinggi kan? Orang kata orang comel-comel ni, tak boleh lompat jauh. Awak lompat gijang awak boleh. Betul ke cikgu? Oh, tidak semestinya. Okey, yang tinggi adalah bonus. Kalau you tinggi, you bonus untuk dalam acara sukan. Apa-apa sukan sekalipun. Betul, bola tampak, bola keranjang, bola sepak. Kita perlukan fizikal sebenarnya. Tapi dekat Malaysia kita, maklumlah kita sizing yang terhad. Macam tengok pada saya, fizikal saya macam mana? Alhamdulillah cikgu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya rasa kalau dengan kawan-kawan saya paling kecil dalam track. Tapi kenapa saya boleh pergi laju? Pentingnya latihan. Cikgu cakap macam kita nak berhenti rehat tapi belum lagi cikgu. Belum. Banyak lagi soalan saya nak tanya kepada cikgu ni. Cikgu, tapi orang kata betul lah kan, untuk menjadi seorang atlet yang profesional ni bukan saja ada fizikal yang bagus. Malah disiplin yang bagus pun perlu ada, betul cikgu? Betul, itu sangat penting. Mungkin kita cikgu utama. Boleh beritahu juga mengenai disiplin seorang atlet untuk menjadi atlet yang number one cikgu. Okey. Disiplin seseorang atlet untuk menjadi seorang atlet yang berjaya sangat ditekankan. Okey, disiplin dari segi cukup rehat, makan, disiplin latihan, disiplin sosial. Okey, kalau kita tengok atlet-atlet sekarang semua ada gadget, ada telefon. Okey, di situ kekurangannya waktu rehat, tidur. Macam saya cikgu sekolah sukan. Saya dapat info daripada warden-warden. Atlet menggunakan telefon sampai lewat malam. So datang esok pagi latihan dah tak ada tenaga. Pentingnya waktu rehat atlet, setiap atlet. Saya nak belajar mengenai sejarah lompat jauh pula, tapi nak berhenti rehat dulu semuanya selepas ini dekat mana cikgu? Sukan Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Sukan di Didik TV KPM bersama dengan saya Cikgu Azura dan juga Akmal. Ya, Akmal lain sekarang. Berubah. Cikgu, ini lompat jauh punya sejarah ni cikgu, bukan saya saja yang tak tahu. Malah saya pasti ramai murid-murid dekat rumah pun nak tahu juga sejarah lompat jauh ni apa dia cikgu. Katanya bermula pada tahun 1901, betul ke? 1901. Salah. Sebab tu saya tak tahu cikgu. Silakan. Okey, kita perkenalkan sejarah lompat jauh. Okey, sejarah lompat jauh itu telah dikesan pada awal tahun 708 sebelum Masihi lagi. Lagi lama cikgu daripada lagi, 1901. Ya, 708. Sekarang 2022. So lama sudah ya. Dikesan, yang cikgu. Dikesan pada sukan Olimpik kuno di Greece. Oh, ni yang first tu cikgu. Pertama kali. Okey. Apabila sukan Olimpik moden pada tahun 1896, acara lompat jauh dikategorikan dalam acara olahraga. Okey. Dalam acara olahraga dan bermula daripada itu, ia telah diterima dalam kejohanan dunia di peringkat dunia. Tetapi
pada masa di Greece, teknik ataupun acara lompat jauh ini berbeza mengikut masa ke semasa. So di peringkat moden, kita dah ubah suai menjadi acara lompat jauh kinilah. Oh, yang sekarang ni dah cikgu kan? Cikgu, kalau macam tadi cikgu ada cakap kan, lompat jauh yang dulu punya dia lain cikgu. Ya. Dia lompat apa cikgu? Okey, dulu kalau kita ikutkan sejarah, dia memegang beban pada tangan. Hah? Ha, dia memegang beban pada tangan. Jadi dia pegang beban pada dan tangan. Dan dia lompat, dia ada tiga step lompatan dia lah. Dia ada lompat berdiri berdiri sambil melompat dua kaki. Okey. Berdiri step satu kaki, dia tak ada lompatan daripada larian landas yang jauh. Yang selalu kita tengok itulah. Ya. So semasa ke semasa perubahan sampailah peringkat sekaranglah. Kalau kita tengok sekarang ni dah perfect untuk acara lompat jauh. Okey, kita tengok pula sejarah lompat jauh di Malaysia kita. Okey. Okey, dia peringkat kebangsaan ataupun Malaysia kita. Okey, iaitu anak kelahiran Sabah. Atlet ini bernama Stacy. Bukan, siapa itu cikgu? Itu penyanyi. Okey. Okey, ini lelaki ya. Okey, lelaki iaitu Andre Anura Anwar daripada Sabah. Okey, beliau melompat dengan jarak lompatan dia iaitu 8.02 meter. Jauh juga cikgu. Jauh sangat. 8.0 berapa cikgu? 8.02 meter. Terbaiklah. Okay. Anak kelahiran Sabah cikgu. Sabah, ya. Andre. Oh, itu yang lelaki? Yang lelaki. Wanita pula cikgu. Okey, untuk acara lompat jauh wanita, okey, pemegang rekod dia di iaitu Di sana. Betul? Okey. Iaitu Noor Amira Muhammad Nafiah. Okey. Dengan lompatan 6.29 meter. 6.92 meter. Jauh, cikgu. Ya, itu kategori wanita. Okey, itu di peringkat kebangsaanlah cikgu kan. Selalunya lah kan cikgu, selalunya kalau peringkat-peringkat sekolah menengah, semua ni gapo kata MSSM kan. MSSM, ya. MSSM, MSSD semua itulah kan. Ya, ya. Selalunya berapa murid-murid ni akan membuat lompatan cikgu selalunya lah. Okey. Selalunya 5 meter ke bawah. 5 meter ke bawah. Untuk 6 meter tu dah peringkat sukma dah. Itulah peringkat tertinggi cikgu kan. Betul. Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikanlah kalau cikgu punya catatan terbaik cikgu. Mungkin cikgu ingat berapakah? Saya 5.4 something saja. Jauhlah cikgu. Itu time kuatlah. Jauh. Tak apa. Yang penting sebab saya tahu setiap atlet ini dia akan ingat catatan terbaik dia betul cikgu. Betul, sangat betul. Cikgu tak nak tanya saya catatan terbaik? Berapa Akmal? 0.89 meter cikgu. Kecil sangat, pendek kecil, sangat. Kecil cikgu, bukan kecil, pendek cikgu. Okey, apa lagi cikgu nak kongsikan mengenai sejarah lompat jauh maupun di dunia ataupun di kebangsaan kita? Okey, tadi kita menceritakan lompat jauh atlet negara. Okey, ini atlet negara juga tapi kategori Paralimpik. Siapa yang aku tahu? Paralimpik lompat cikgu. Jauh. Lompat jauh lelaki saya. Yang paling famous sekarang ni. Yang paling famous cikgu. Nama dia bermula daripada huruf S. S? No. Siti kan nama dia? No, lelaki. Oh, kalau lelaki. Lelaki saya rasa nama dia adalah A lah cikgu, betul? Apa dia itu tadi A? Tadi kita cakap A, dia bukan. Dia bukan. S eh? Tadi sebut S eh? A, cikgu. Oh, okey, A. Abdul Latif Romli. Yes, betul. Okey. Dia telah mencatatkan rekod dunia untuk kategori Paralimpik. Okey, dengan jarak 7.64 meter. Ya, inilah orang cakap kan. Sehingga sekaranglah dia masih aktif lagi dalam acara tersebut. Nampak Malaysia? Boleh. Ya, Malaysia? Boleh. Malaysia? Boleh. Boleh. Ya. Boleh apa cikgu? Boleh buat. Boleh buat cikgu. Boleh menang. Nampak tak, sebab ini semua adalah resepinya datangnya daripada satu disiplin yang tinggi, betul cikgu kan? Dedikasi, kena ada minat dan cara tak langsung juga jurulatih memainkan peranan yang cukup penting. Betul, betul cikgu. Betul, sangat betul. Apa lagi cikgu? Tetapi kalau nak ikut kata tadi, jurulatih sangat penting. Sebenarnya jurulatih 30% sahaja membantu. Lagi 70% kalau Akmal nak tahu daripada diri atlet dan ibu bapa. Kalau jurulatih sahaja yang berminat, 30% dia bagi, tapi atlet tak ada disiplin,
tak ada apa juga. Betul tu cikgu. Cikgu. So apa-apa daripada diri atlet sendiri. Diri sendiri. Okey, yes. Kalau tadi cikgu ada mengatakan atlet paralimpik lelaki yang memegang rekod dunia adalah Abdul Latif. Latif Romli. Saya pasti wanita pun ada juga, betul cikgu? Ah betul. Tetapi siapa dia tidak untuk wanita peringkat kebangsaan kita iaitu Siti Nurhadiah Ismail. Oh, berapa catatan terbaik? Dengan catatan 4.99 meter. Wow. Sangat jauh dah. Inilah saya rasa merupakan salah satu kebanggaan untuk Malaysia juga, ya, cikgu. Ya, sangat bangga. Ya, dan saya pasti murid-murid yang berkecimpung dalam dunia sukan lompat jauh ni juga cikgu melihat mereka ini sebagai idola, betul ya, cikgu? Ya, betul. Ya, sebab kita tahu kalau dalam bola sepak ramai ada idolanya, ya, cikgu. Betul. Kan sama juga kalau atlet-atlet balapan cikgu kan. Betul. Ini kalau lompat jauh pun tak perlu nak ambil orang kata orang luar negara. Ya, tak perlu. Ambil saja idola di dalam negara kita, nampak tak melakukan catatan rekod yang terbaik, betul ya, cikgu. Betul. Wah, cikgu. Kita dah tahu dah mengenai sejarah, mengenai atlet. Tapi saya nak tahu cikgu macam mana nak cara buat lompatan. Tapi sebelum tu cikgu, katanya dalam lompat jauh ni juga ada beberapa peralatan kan? Ya, betul. Peralatan yang digunakan semasa lompat jauh. Dan saya pasti murid-murid pun nak tahu juga yang papan tu cikgu kan? Dia papan nak kena loncak. Pijak. Papan loncak tu. Nak kena pijak dulu ke? Nak kena lepas papan tu ke? Atau kena sebelum? Betul cikgu? Betul. Nanti kita belajar. Ya, yang mana semuanya selepas ini dalam mana cikgu? Sukan Didik TV KPM. Malaysia! Boleh! Malaysia! Boleh! Malaysia! Cikgu! Cikgu minta maaf cikgu. Saya dah tak boleh dah cikgu. Apa yang tak bolehnya? Ini surrender cikgu, berdiri putih. Okay. Alright, masih lagi menyaksikan Sukan Didik TV di KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Coach Azura. Ya, yeah. Coach Azura, kita nak tahu kan mengenai orang kata peralatan yang ada sepanjang sukan lompat jauh ini dijalankan. Apa antara peralatan-peralatan yang wajib ada cikgu? Okey, peralatan dalam acara lompat jauh sebenarnya dia tiada alatan yang khusus untuk atlet kecuali alatan seperti spike ataupun pakaian. Oh, okey. Okey, tetapi dalam acara lompat jauh dia memerlukan alatan khusus bagi kawasan ataupun tempat tempat melakukan acara lompat jauh ini. Okey, kita tengok pada alatan pertama iaitu memerlukan lorong larian ataupun dipanggil run-up larian, okey, run-up. Okey, yang mempunyai jarak yang sesuai adalah penting untuk membuat pecutan. Alright. Okey, larian dan lompatan, jarak standard lorong larian ialah 45 meter kali 1.22 meter. Okey. Ia hendaklah bebas daripada sebarang halangan. Tiada halanganlah sepanjang larian ke pendaratan. Okey, kita tengok pula pada papan pelepas ataupun papan take off, okey, papan lonjakan. Okey, papan lonjakan ini digunakan sebagai tanda dan permulaan lompatan. Okey, papan ini yang berukuran 1.22 meter panjang dan lebar dia 20 cm. Yang ini. Saya ini dia. Kalau dapat lihat, inilah dipanggil papan pelepas. Ya, betul. Ya, cikgu kan? Betul. Yang mana ukuran dia berapa tadi, cikgu? Yang berukuran 1.22 meter. Panjang dan dia? Lebar dia 20 cm. Okey, yang berwarna putih. Putih, cikgu? Kenapa warna putih? Sebab bagi pelari ataupun atlet lompat jauh itu, dia nampak. Yes, betul. Tu. Dia nampak dengan jelas di mana tepat untuk take off ataupun melonjak. Yeah. Tapi cikgu, saya pernah tengok ada yang warna kuning juga, cikgu. Warna kuning? Papan pelapis. Papan apa, cikgu? Pelepas, cikgu. Ada yang warna kuning juga, cikgu. Atau dia bergantung atau sebenarnya warna putih ini adalah disamakan di seluruh dunia, cikgu? Okey, seluruh dunia IAAF memang
peraturan dia warna putih sahaja. Warna putih cikgu. Eh. Mungkin tengok warna kuning tu dia punya plastisin kat depan. Yang mana dekat sini anda ataupun murid-murid boleh dapat lihat ini adalah salah satu papan pelepas dan dekat sana pun kita dapat lihat ada juga betul cikgu kan? Ya betul. Ha, dekat situ dan selalunya akan ada pengadil berdiri di situ betul. Betul. Ha, untuk dia nak tengok sama ada dia fall ke tak fall. Betul. Ya. Yeah. Okey, okay. Apa lagi cikgu? Okey, kawasan pendaratan. Ya. Yeah. Okay. Ni saya letak boleh cikgu? Ah, boleh. Okey. Okey, kawasan pendaratan ni kalau adik-adik tahu dia ada pasir di dalamnya. Betul. Okey, kawasan pendaratan ini digunakan untuk mendarat dalam satu-satu lompatan. Okey, kawasan ini penting untuk merupakan peralatan utama dalam setiap acara lompat jauh. Betul. Ia diisikan dengan pasir halus. Jangan pasir besar, nanti betul. Landing sakit. Boleh kecederaan pada cedera. Atlet. Luka okay. juga. Kalau kata cuaca yang panas, kita kena lembapkan pasir itu dulu. Dengan apa, cikgu? Dengan air. Yeah. Okey, saiz standard untuk kawasan pendaratan ialah 9 meter panjang dia dan 2.75 meter lebar dia. Okey. Okey, maksudnya tadi panjang 9 meter. Ya. Yeah. Okey, lebar? Lebar 2.75 meter. Kedalaman? Kedalaman tiada dalamlah. Dia kena maksudnya melepasi atlet lompat mendarat. Okey, next kita ada pita pengukur. Oh. Okey. Okey. Pentingnya digunakan untuk mengukur jaraklah. Sesuatu lompatan. Jarak lompatan diukur dari hujung terdekat dengan papan lonjak tadi. Sekarang ni kita kalau ikutkan dunia ataupun peringkat kebangsaan, kita dah tak guna pita pengukur. Dia pakai kita apa, guna alat elektronik. Oh. So dia akan cepat, mudah, tepat dia punya ukuran dia. Jadi dia dia pakai elektronik. Elektronik saja dia ada pegawai ataupun pengadil pergi sahaja tempat tanda lompatan atlet tadi. So dia akan ada bacaan terus di situ. Oh, dia scan. Tembak aja kat situ dia scan dia. Dapat. Ya, betul. Wow. Sekarang ni dah canggih kan. Lepas tu kita ada pengukur halaju angin. Oh? Tak pernah dengar? Kenapa dah kena hala tuju angin tu kita kena ukur? Okey, kita kena ada hala tuju angin ni digunakan untuk mengukur hala tuju angin ketika satu-satu lompatan. Ia penting untuk menentukan sama ada lompatan tersebut dibantu oleh angin atau tidak. Boleh juga, cikgu. Boleh. Kalau kata saya sekarang ni saya menghadap di sini, angin di belakang. Okay. Dengan bantuan angin, kita lebih laju dan lebih jauh lagi dengan lompatan kita. Tapi kalau angin bertentangan ataupun bertentangan, berlawan arah. Di situ juga menjadi jadi halangan untuk atlet melompat lebih jauh. So di situlah kita ada penentu hala tuju angin. Okey. So lagi kita perlukan bendera isyarat. Okey. Yang tadi tu. Okey. Kita ada putih dan kita ada merah. Ya, apa beza dia cikgu? Putih ni apa, merah ni apa? Okey, putih clear, bersih. Kalau kita lompat, pegawai mengangkat bendera putih, maksudnya kita tidak batal lah. Lonjakan kita tidak melepasi papan lonjak tadi. So, bacaan dikira. Dikira. Okay. Kalau yang merah, cikgu? Batal. Maksudnya tidak dikira dalam lompatan tadi. So, bermakna peserta itu membuat catatan batal, dia akan pangkah lah satu lompatan tadi. Baik. Cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan juga kan apa yang boleh menyebabkan atlet tersebut dia tidak batal dan dia batal juga, cikgu. Okey, dengan larian landas tadi, kita dah mengukur, kita akan belajar nanti larian landas. Jika larian landas tidak sesuai dengan atlet tersebut ataupun dengan bantuan angin ataupun dengan momentum yang diberikan tidak sama sewaktu latihan tadi, so menyebabkan kaki atlet tersebut melepasi ataupun lebih daripada papan lonjak. Okey. Oh ya, tadi cikgu ada terangkan juga kan. Bila dia melepasi papan lonjak, batal lah. Tapi kalau sebelum melepasi papan lonjak, dia tak batal. Dia tidak cuma batal. Cuma dia sayanglah cikgu kan. Yes, jarak tu. Jarak tu main peranan, sebab itulah dia kena betul-betul ngam-ngam cikgu kan. Ya, betul. Sebab itu kena ada latihan yang secukupnya. Khusus khusus latihan cikgu. Khusus ya. Ya, okey. Okay. Ini kita dah bercakap mengenai bendera apa cikgu? Bendera isyarat. Bendera isyarat. Seterusnya apa lagi cikgu? Okey, kita tengok pada
kasut ataupun yang ini peralatan untuk atlet sendiri. Tadi kita ceritakan peralatan memang wajib dalam acara lompat jauh. Okey, yang ini peralatan untuk atlet kena bawa sendiri daripada individu lah, setiap individu. Ini nampak tak ada, ini kita panggil kasut spike, cikgu, yes, kan? Yes, kasut spike. Ya, kenapa dia kena pakai kasut spike? Sebab dia macam orang kata acara lari. Berlari dia mencengkam larian landas itu. Ya, cikgu. Ini kasut siapa? Besar no kaki dia, cikgu. Ini atlet saya. Oh. Bukan kasut saya. Saya saiz 5 aja. Tapi cikgu, kalau waktu kalau waktu kejohanan, kita kena pakai kasut yang betul lah. Betul. Kasut spike ni. Kalau kita latihan biasa-biasa kena pakai juga ke, cikgu? Okey, kita mengikut pada program latihan lah. Kalau kata program latihan kita waktu tu memerlukan kasut spike kita lari landas ataupun melompat, kita perlu pakai. Tapi kalau kita buat latihan kekuatan otot ataupun selain daripada berlari, kita hanya pakai kasut sport biasa sajalah. Ya, tapi percayalah pada saya, saya pernah pakai, cikgu, waktu zaman sekolah. Lompat. Apabila kita pakai kasut spike ni, dia memberikan satu bantuan. Apa cikgu kita panggil? Perasaan dia seperti dia atlet profesional. Spirit dia ataupun dipanggil psikologinya juga psikologi. Akan membantu. Betul cikgu, betul, kan? Sangat. Ini kasut spike ni. Tapi kalau aku mah tahu, ini kasut untuk lari, lompat jauh. Okey, kasut larian pun ada juga. Spike juga dia panggil. Betul. Tapi dia berbeza pattern dia. Ada beza cikgu? Ada beza. Kalau cikgu ambil. Okey. Kalau Akmal tengok, ini adalah lompat jauh. Ikutkan lompat jauh ni dia flat sebab atlet lompat jauh memerlukan memerlukan larian tapak penuh. Semasa dia melompat, dia memerlukan tapak penuh untuk melompat. Kalau yang kelarikan dia macam ni. Kalau yang lari sprinter, dia punya belakang ni nipis. Betul. Kalau yang middle distance, dia punya macam ni juga, tetapi tidak flat. Dia akan ada sedikit lekuk. Okey, cikgu, apa lagi cikgu? Kita dah tahu pasal kasut spike, bendera, dah tahu papan papan ni juga cikgu, dah tahu kita punya track runway. Apa lagi cikgu yang saya kena tahu yang dan paling juga penting, penting untuk atlet adalah pakaian. Okey. Pakaian yang sesuai lah. Takkanlah kita datang melompat ni dengan pakaian yang nak pergi pusat membeli belah. Ya, betul. So dengarlah pakaian yang sesuai untuk selesa atlet membuat lompatan yang efisien ataupun yang betul. Okey, seperti pakaian tight ataupun kalau peringkat ini runway vest. Dan kalau sebut pasal runway ataupun kita panggil lorong larian tu, cikgu, saya pernah melihat contohnya macam di belakang kita ni. Yang sebelah tu lompat jauh. Yang sebelah tu kenapa ada tiga papan pemuka juga tu, cikgu, saya tengok. Itu larian apa tu? Itu take off untuk lompat kijang. Lompat kijang. So dia akan ada one stage iaitu jarak dia. Dia ada 7 meter, 9 meter. Untuk kategori perempuan, ada yang ambil 7 meter saja take off dia. So dia apa-apa jarak dia dekat ataupun jauh, dia baca di permulaan papan lonjak. Baik, cikgu. Sewaktu pertandingan ataupun kejohanan, kita jangan ambil yang peringkat tertinggi lah ataupun peringkat dunia, cikgu. Peringkat sekolah. Kadang-kadang saya ada melihat kawan-kawan dia cuba saja nak kacau, cikgu, kan? Sewaktu dia buat larian ataupun persediaan, cikgu, kan? Itu semua pun tidak boleh, betul, cikgu? Itu sama sekali. Cikgu memang mungkin boleh kongsikan juga orang kata do's and don't sewaktu atlet tersebut nak buat larian lompat jauh tu, cikgu. Okey. Larian, kita macam kita cakap tadi, lorong larian tiada halangan. Bukan sahaja objek, tetapi kawan-kawan sendiri pun perlu memberi tekanan, clearkan kawasan tersebut. Jangan ada yang mengacau ataupun memberi halangan lah kepada atlet untuk membuat latihan ke ataupun kita dalam pertandingan. Sama sekali pengadil pun. Pengadil ni buat kacau? Pengadil pun kalau atlet nak bersedia, dia akan angkat bendera. Putih? Putih. Okey. So, bermakna dia akan mengundur ke belakang dan get ready untuk
lari landas. Oh. Cikgu, sambil-sambil itulah kan kita dah bercerita mengenai orang kata keadaan sewaktu kejohanan lompat jauh ni di peringkat sekolah menengah maupun sekolah rendah, cikgu, okay, kan. Mungkin cikgu boleh ceritakan pengalaman cikgu dululah kan sewaktu acara kejohanan lompat jauh, macam mana suasana, cikgu? Sebab saya tahu ini sebenarnya merupakan salah satu orang kata acara sukan yang ramai orang nak tengok, betul cikgu? Betul. Kadang-kadang saya ingat lagi murid, bu, lompat tak jauh, bu, kan? Lompat tak cantik. Lompat tak cantik, bu. Mungkin cikgu boleh kongsikan pengalaman cikgu sebab saya pasti ramai nak tahu ni cikgu. Okey. Macam saya sendirilah pengalaman saya. Okey, before kita membuat pelepasan larian, okey, di situ kita perlu di situ pressure pada atlet. Betul. Pressure. Satunya pressure bukan daripada orang sekeliling. Pressure adakah kita akan pijak ke lebih atau kurang, ataupun adakah aku boleh lari selaju yang waktu aku training? Di situ dah memberi tekanan. Oh, yang macam tajuk drama tadi. Sejauh aku. So, untuk persekitaran ataupun kawan-kawan yang memberi semangat, itu pun tekanan yang kedua. That's why kita masuk kepada apa nama psikologi ataupun dia panggil goal setting kita lah untuk pergi satu kejohanan, apa target kita. So kita letakkan dalam matlamat ataupun impian kita, aku nak menang, kita jangan hiraukan benda-benda negatif. Kita dah buat latihan yang secukupnya, kan? Betul, kita teruskan. Okay. Betul, cikgu. Apa persepsi cikgu mengenai ada juga orang mengatakan, kan, oh, lompat jauh ni, alah, senang je kau lompat, jauh tak jauh, belakang cerita. Yang penting jarak tu, kan. Apa pendapat cikgu mengenai orang kata, oh, lompat jauh ni, dia tak perlu nak kena cantik-cantik, janji jauh cukup. Janji jauh cukup. Yes, memang kita nak tengok jauh sebenarnya. Tetapi kalau teknik salah ataupun teknik tak betul, adakah kita boleh lompat lebih jauh? So, simple, kita perlu latihan yang sistematik dengan teknik ataupun latihan yang khusus, baru kita buat lompatan yang sangat jauh. Sebab saya tahu, cikgu, kalau kita lompat tak jauh, nanti orang panggil lompat penyapu, cikgu. Kan? Lompat longkang. Lompat longkang. Sebut pasal penyapu, penyapu pun juga penting salah satu peralatan. Betul, saya pun terlupa tadi. Penyapu sangat penting selepas lompat ataupun sebelum. Kenapa? Sebab setiap lompatan, pegawai akan mengambil ukuran di setiap lompatan atlet tersebut. Jika ada kacau ataupun tidak pasir ini tidak selari, tidak rata, kita tidak tahu di mana tepat ukuran yang paling tepat atlet melompat. Cikgu, sebut pasal penyapu, cikgu, kalau kita nampak kat belakang ni, kan. Tempat orang landing lompat jauh ni pun kira rasa kita kena perlu ambil penyapu dan kita kena ratakan, betul cikgu? Apa kata kita ambil penyapu, cikgu? Okey, boleh. Depan ni dah ada, cikgu. Apa yang boleh depan buat? Depan dah ada penyapu dah. Kita ambil sama-sama, cikgu. Okey, jom. Beranak semua kepada selepas sini kembali dalam Sukan Didik TV KPM. Cikgu, jom. Baik, masih lagi menyaksikan Sukan Didik TV KPM bersama dengan saya, Akmal Nazir, dan juga Coach Azura. Cikgu, cikgu berganu bah? Iya, saya orang Ganu. Orang kata atletik Terengganu lompat jauh ni kuat-kuat, betul ke, cikgu? Bukan lompat jauh saja, semua acara. Dia pergi angkat lagi atletik yang lain. Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikanlah juga, kan, apa sebenarnya tujuan utama lompat jauh ni? Kita dah tahu dah sejarah, peralatan, apa lagi kena ada dedikasi yang tinggi, kan? Tapi tujuan utama lompat jauh ni, cikgu. Okey, kita kita fokuskan kepada tujuan ataupun prinsip asas lompat jauh. Okey. Tujuan dia utama adalah untuk mencapai jarak lompatan yang maksimum jauh. Okey. Jarak ini dapat dihasilkan dengan larian pantas. Okey, larian laju dan disusuli dengan lonjakan yang cukup kuat dan tinggi, barulah lompatan tu jauh. Larian laju. Okey, larian laju. Okey. Okey, larian yang pantas dan lonjakan yang kuat boleh mempengaruhi jangka masa pelompat berada di atas udara. Maksudnya lagi laju atlet lompat jauh tu berlari, lagi tinggilah dia melayang. Sekuat mana yang dilonjak,
dan tinggilah dia melayang di atas udara. So berapa lama dia tinggi kat udara, lompatan dia lagi jauh. Oh, yang saya tengok tangan macam tu tu cikgu. Itu semua peranan teknik yang sesuai yang digunakan dalam fasa layar, fasa gaya nanti kita tunjukkan. Okey. Okay. Apa lagi cikgu? Okey. Kedua-dua fasa tadi yang kita sebut fasa lari laju ataupun melompat, jika digabungkan ini pergerakan mengikut satu lingkungan parabola di mana jarak lompatan boleh ditentukan dengan lebih jauh lah. Okay. Kita gabungkan dari laju dan lonjakan yang tinggi. Okey. Sebenarnya gaya badan semasa berada di fasa layangan adalah untuk mengimbangkan badan dan membolehkan atlet membuat persediaan untuk mendarat dengan selamat dan berkesan. Maksudnya? Maksudnya di sini gaya badan berada di fasa layangan, kita akan belajar tiga gaya lah nanti. Okey, kalau sesuai dengan atlet itu memenuhi teknik fasa layangan, maka lompatan dia lebih jauh dan efisien. Okey. Kalau kita tengok kat sini gaya layar, iaitu gaya yang sangat mudah untuk belajar kerana ia simple saja. Atlet baru nak belajar, kita akan ajar dengan gaya layar. Gaya layar tu gaya, bukan tangan tu kan? Tak perlu. Yang itu gaya seperti kapal layar, kita duduk lurus. Oh, dia macam sap. Macam lompat je terus tangan dan kaki lurus landing. Ya, dia tak ada teknik yang atas udara tu tak ada teknik yang bukan-bukan yang kita ajar teknik lainlah. Just lompat landing. Tapi nampak macam senang kan? Tapi sebenarnya itu pun mengambil masa yang orang kata agak, bukan nak kata agak lama, tapi lama dia, memang lama. Bukan pendek ya, jangka masa untuk atlet nak berjaya 3-4 tahun tu pendeklah tu. Sebab dia mengikut kita punya kaki cikgu kan? Ya, betul. Kalau nak ukur tu ikut kaki betul cikgu kan? Ikut kalau kaki. Kalau dia landing maksudnya kalau dekat situ contohlah bahagian pinggul dulu dia jatuh. Kalau dia landing bahagian pinggul kita akan ambil ukuran pinggul lah yang terakhir. So kita tak nak membazirkan lompatan kita. Betul. So kita belajar teknik untuk lompat landing kaki ataupun tumit dahulu dan forward body ke depan. Itu semua nanti betul cikgu. Itu semua nanti kita akan belajar. Apa lagi cikgu? Walau bagaimanapun gaya layar ni kurang berkesan sebenarnya. Kenapa? Sebab dia masa lonjakan dia hanya berfokuskan kepada pendaratan. So dia lonjak dan terus jatuh pendaratan. So gaya ini sangat mudah tetapi dia tidak berkesan. Teknik ini menyebabkan pelompat mendarat dengan lebih cepat. Habis kalau gaya layar kurang berkesan? Dia ada dua lagi gaya. Okey, apa lagi dua tu cikgu? Lagi dua gayanya. Okey, gaya lompat gantung. Gantung. Kita gantung. Maksudnya kita berlama di atas udara. Kita freeze. Nanti kita belajar. Kita freeze kat udara freeze tu? Freeze kat udara. Bila kita nak landing kalau kita freeze? Kita freeze lah dulu bagi dia tolakkan momentum kita tu. Daya tolakan yang kita buat masa lari landas tadi. Apa? Nak tengok cikgu buat? Cikgu buat dulu yang gaya gantung. Sabar. Kita tunggu nanti. Okay, kalau saya boleh melompat lagi. Boleh cikgu. Okey, apa lagi? Lagi satu gaya gantung. Okey, gaya gantung. Okey, yang ketiga adalah gaya lompat tendang. Okey, tendang. Okey, seperti basikal. Kita cycle. Basikal? Kalau saya tengok tadi di awal tadi Akmal ada buat lompat cycle ataupun gaya tendang. Betul ke cikgu? Betul. Saya pun terkejut. Akmal ni dah power sebenarnya. Pakarlah. Sebab gaya ini gaya atlet yang pakar. Atlet yang pakar cikgu. Kalau atlet biasa dia tak boleh sebab dia banyak teknik yang kena belajar. Selepas kita lonjak dia cycle. Tapi gaya yang Akmal tu, ni bukan Akmal ni kan? Akmal lain kan? Saya tengok Akmal Lina tadi, saya pun terkejut. Okey, cikgu. Kita dah tahu dah kenapa tujuan lompat jauh ini diadakan. Okay. Ada beberapa gaya lompatan. Yang mana gaya, apa tadi cikgu? Gaya basikal. Gaya layar. Gaya layar. Okey, gantung. Gantung. Dan gaya tendang kayu. Gaya tendang kayu. Cikgu kan itu antara orang kata gaya-gaya lah yang kita akan belajar semuanya sekejap lagi. Cikgu kan? Betul.
Tapi dari segi persediaan, seseorang atlet itu sebelum dia nak terjunkan diri dalam bidang lompat jauh ni, apa sebenarnya cikgu? Adakah dia memerlukan orang kata otot-otot yang kuat-kuat cikgu? Okey, kalau disebutkan dengan otot-otot yang kuat, semua sukan pun kita perlukan otot-otot yang kuat. Betul. Di mana untuk acara lompat jauh ini kita tekankan keseluruhan badan sebenarnya, tapi fokus dia lebih pada bahagian kaki. Sebab dia memerlukan larian dan lonjakan yang kuat semasa membuat pelepasan lompat dan mendarat. Ya. Tapi dari segi orang kata, adakah terlambat kalau seseorang itu cikgu dia nak belajar lompat jauh, contoh kalau umur dia dah masuk umur 30-an. Macam mana tu cikgu, boleh ke sebenarnya lagi untuk bertanding mungkin di peringkat kampung pisang ke? Okey. Okey, kalau ikutkan dekat Malaysia kita, tiada masalah. Kita ada kategori. Sekarang ni kita ada maksak, kejohanan maksak, kejohanan badan kerajaan dan berkanun. Dia ada peringkat umur. Macam perempuan 35 ke atas, dia dah di peringkat veteran junior. So dia ada juga acara lompat jauh. Okey. Kalau you tak pernah macam Akma cakap baru nak belajar, tak ada masalah, asalkan you boleh berlari. Menang kalah nombor dua. Yang penting kalau dah masuk penyertaan, you go ahead lah. You teruskan saja. Macam cikgu, bawah 25 tahun, betul? Betul. Saya 18 tahun. Iya, saya suka cikgu. maksudnya tak kisahlah umur anda berapa pun, tidak terlambat lagi untuk belajar. Tidak terlambat. Mana-mana umur pun tidak terlambat, tetapi mengikut kategori. Jangan pergi kejohanan open yang lawan dengan pemegang rekod tadi. Pemegang rekod. Yes, you boleh lompat, you boleh diambil kira. Tetapi minta maaflah, you punya sampai 3 lompatan sajalah, tak sampai peringkat final lah. Dia yang paling penting apa tak cikgu? Yang paling penting jangan sehinggakan kita mengalami kecederaan. Dan dah tak boleh dah buat benda-benda kerja-kerja harian. Betul cikgu. Okey, rumusan cikgu tentang lompat jauh ini, apa yang cikgu boleh kongsikan cikgu? Okey, untuk rumusan lompat jauh ini, kita menekankan kepada latihan yang khusus. Okey. Latihan yang khusus sangat ditekankan dalam acara lompat jauh dengan adanya teknik-teknik yang berbeza seperti lari landas, melonjak, melayangan dan mendarat. So setiap fasa-fasa tersebut memerlukan latihan yang khususlah. Okey, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Azura. Nampak tak? Kepada Coach Azura sendiri yang dah kongsikan pelbagai mengenai info lompat jauh ini. Ingat, apa-apa pun acara sukan yang kita orang kata nak serius kan, jangan sampai orang kata mengakibatkan kecederaan. Nanti kalau dah kecederaan, dah injured, dah tak boleh buat benda-benda harian yang lain, betul cikgu kan? Jadi kalau nak tahu macam mana, tadi cikgu cakap cikgu dah buat lompat jauh kan? Tapi sekarang kan atau episod nanti cikgu? Nanti kita episod jumpa. Nantilah. Sebab itulah anda kena teruskan setia bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Coach Azura di episod seterusnya dalam Sukan Didik TV KPI. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Saya Azura. Kita buat kali terakhir boleh cikgu? Yang macam saya sebut tadi tu cikgu. Tapi kita sebut Sukan Didik TV KPM boleh? Boleh. Jumpa lagi Sukan Didik TV KPM. Syazah! KPM.